putus. Jangan putus. Jangan putus. Jangan putus. Ingat, jangan putus. Jangan putus. Kalau putus jadi sih. Kemudiannya dari kamu. Belum berapa ini?
Terserah, langsung. Ya. Cari bangsa. Dicari bangsa yang lain. Sudah. Ya, 2. Awas jangan putus. Jangan putus. Jangan putus. Kalau pun jadi. Kemenangnya dari belum berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sudah melakukan satu rangkaian dari proses latihan sangat urgen, yaitu outbound. Jadi mana outbound ini dalam proses pelatihan kita tidak boleh diabaikan, karena itu adalah hal yang paling urgen juga, karena di sini mengasah sikap dan keterampilan teman-teman, skill dan keterampilan teman-teman itu diasah di sini. Adapun tadi kita sudah memainkan beberapa permainan, mulai dari hula hoop, lempar bola, tongkat, termasuk yang terakhir balon. Itu ada beberapa level tadi dimainkan. Yang dimana tujuan utama dari sini adalah untuk mengasah bagaimana skillnya teman-teman, kemampuan teman-teman untuk kerjasama, bagaimana solidaritas, bagaimana kekompakan, bagaimana menyusun strategi, termasuk hula hoop tadi. Ya itu mungkin permainan yang pada umum sudah dimainkan, tapi bagaimana mengatur strategi agar bisa menang, agar bisa lebih unggul, itu lain. Itu sudah hanya yang punya strategi, yang punya skill yang mantap, itulah yang akan memperoleh keunggulan. Seperti tadi tongkat itu adalah estafet kepemimpinan. Ya, salah satu strateginya adalah jangan fokus pada apa yang kita lepas, tapi fokus pada apa yang kita terima. Melepaskan dengan baik, menerima dengan baik. Ya, seperti misalnya ketika jabatan, ya terkadang di antara kita banyak yang lebih fokus kepada jabatan yang pernah diembang. Dia lebih banyak mengkritik jabatan yang pernah diembang, sementara jabatan baru yang diterima, dia tidak terlalu serius. Akhirnya apanya? Terabaikan. Nah, ini salah satu poin penting dari situ ya. Intinya game itu outbound itu adalah hal yang paling urgen yang perlu dilakukan di proses perkaderan, karena itu adalah mengasah skill, sikap dan keterampilan yang teman-teman bagaimana